Saudara-saudara, kita akan dengan satu khotbah yang berubah dan yang tidak berubah. Saudara-saudara, kalau kita melihat segala sesuatu di sekitar kita berubah. Sistem politik berubah. Sistem masyarakat berubah. Nilai keuangan berubah. Dolar berubah. Nilai rupiah berubah. Model pakaian berubah. Model rambut wanita berubah. Sepatu berubah. Pendidikan berubah. Segala sesuatu berubah. Saudara-saudara, di dalam dunia ini adakah yang tidak berubah? Kita sendiri berubah. Dulu kita anak bayi, lalu kita menjadi orang kecil, lalu kita menjadi orang adalah remaja, lalu kita menjadi orang dewasa, menjadi orang muda, lalu menjadi orang makin tua. Dan pada satu hari perubahan itu akan datang dan kita meninggal dunia. Ada pendeta-pendeta yang paling senang cuma bicarakan kesembuhan supaya menarik banyak orang datang kepada Tuhan. Saudara dengar, memang di dalam Alkitab Tuhan menyembuhkan orang sakit. Saya percaya sampai hari ini Tuhan masih menyembuhkan orang sakit. Namun jangan lupa, tubuh yang bagaimana kuatnya, bagaimana sehatnya, toh satu hari harus mati. Bagaimana sehatnya harus mati. Pendeta yang mendoakan orang sakit sendiri juga mati. Tidak peduli dia mengatakan kalau ada iman pasti sembuh. Ada iman pasti sembuh. Pendeta yang mengatakan kalimat ini akhirnya dia toh mati. Apakah berarti waktu dia mati dia kolaps imannya? Mendadak kehilangan iman. Seumur hidup beriman. Hari mati tidak ada iman. Orang yang melakukan kesembuhan ilahi katanya, saya percaya sebagian iya, kebanyakan bukan. Karena mereka cuma pakai probability. Probability artinya apa? Orang kalau sakit akibatnya cuma dua. Sembuh lagi atau mati. Sehingga mereka kalau mengatakan engkau mati, semua tidak terima. Kalau mereka mengatakan engkau mungkin dibangkitkan lagi, maka banyak orang suka. Itu caranya katanya mendoakan orang sakit supaya tidak usah mati, bisa sembuh. Saudara-saudara, orang-orang yang mempunyai kepercayaan seperti itu bukan berarti mereka sudah seluruhnya akidabiah. Dan kita mengetahui Tuhan bisa menyembuhkan, tetapi Tuhan juga berhak tidak menyembuhkan. Tuhan berhak mengambil jiwa kita. Tuhan juga berhak untuk membuat umur kita panjang. Kita harus bersandar sekaligus bertaat kepada Dia. Yang disebut iman bukan hanya percaya secara positif segala sesuatu akan lancar. Yang disebut iman berarti kita mengetahui Allah kita Maha Kuasa, tetapi kita taat kalau Dia tidak mau melakukan kesembuhan kepada kita. Waktu Satra Misak Abednego, tiga orang mau dilempar ke dalam dapur api yang apinya 7 kali lebih besar dari berapi biasa. Saudara-saudara, lalu mereka berbicara kepada raja, kami percaya Allah kami sanggup melepaskan kami dari berapi ini. Tetapi jikalau tidak, nah ini kalimat yang penting,
Kami tetap tidak menyembah patung berhala yang kau dirikan. Di sini iman meliputi dua aspek. Pertama, to believe in the sovereignty of God. Nah, kedua, to obey the sovereignty of God. We believe our God is all powerful, almighty, but we believe our God is a sovereign God. Allah kita adalah Allah Maha Kuasa. Allah kita adalah Allah berdaulat melakukan atau tidak melakukan apa yang kita inginkan. Alkitab berkata kepada kita, yang ku kasihani itulah mendapatkan kasihan. Yang ku berkati itulah mendapatkan berkat daripadaku. I will give mercy to those who I want to give them mercy. I will be my grace to those who I want to give them grace. Kalau Tuhan mau memberikan anugerah, kita dapat. Kalau tidak, jangan marah sama Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kedaulatan dan menyembuhkan, kita puji Tuhan. Kalau tidak, tetap taat kepada Dia. Inilah iman yang sejati. Amin. Dengan demikian, kita mati, kita hidup, kita sakit, kita sembuh, kita kuat, kita lemah, kita kaya, kita miskin, kita adalah milik Tuhan. Paulus berkata, aku mengetahui bagaimana menghadapi hidup kaya, juga bagaimana memperlakukan diri dia hidup miskin. Paulus berkata, entah aku mati, entah aku hidup, saya adalah milik Tuhan. Dan senantiasa membiarkan Kristus dinyatakan sebagai yang besar di dalam hidupku. Saudara-saudara sekalian, iman orang Kristen adalah iman yang beristirahat di dalam pangkuan Tuhan. Iman yang sungguh-sungguh berada ketaatan di dalam Tuhan. Hari ini saya berkata kepada saudara, ada tiga hal yang tidak pernah berubah, saudara-saudara, di dunia ini. Pertama adalah dosa tidak pernah berubah. Kedua adalah sengsara tidak pernah berubah. Ketiga adalah kematian tidak pernah berubah. There are three things never changed in the world history, all time on this earth. First, sin never changed. Second, suffering never changed. And the third, death never changed. Dosa tidak pernah berubah. Kesengsaraan, penderitaan tidak pernah berubah. Dan kematian tidak pernah berubah. Hari ini saya tidak mempunyai waktu yang cukup untuk bicarakan tiga-tiga. Tetapi paling sedikit yang pertama akan saya tuntaskan, dibicarakan sebagai khotbah malam ini kepada saudara-saudara. Dosa tidak pernah berubah. Sebenarnya Alkitab mengatakan kepada kita, Allah lah yang tidak pernah berubah. Tapi saya sekarang akan membalikkan, mengatakan apa yang berada di dunia yang tidak berubah. Karena dunia ini tiga hal yang tidak berubah, maka perlu Allah yang betul-betul tidak berubah untuk merubah nasib kita. Dosa tidak pernah berubah. Dari zaman Adam jatuh ke dalam dosa sampai hari kiamat, semua orang yang dilahirkan di dalam Adam adalah orang yang berdosa. Dosa zaman kuno, dosa zaman sekarang adalah sama-sama sifat melawan Tuhan, melupakan janji Tuhan, memberontak kepada kedaulatan Tuhan, menyeleweng daripada pimpinan Tuhan. Saudara-saudara, orang dulu bohong, orang sekarang tetap bohong. Orang dulu malas, orang sekarang tetap malas. Orang dulu membunuh, orang sekarang tetap membunuh. Zaman kuno, orang belajar, mereka ujian menyontek, sekarang tetap menyontek. Orang dulu mencari pelacur, sekarang tetap mencari pelacur. Orang dulu tidak tahan sebelum nikah, kumpul kebo. Sekarang tetap sama sebelum nikah, kumpul kebo. Orang dulu sebelum nikah, premarital sex. Sekarang sama sebelum nikah, melakukan premarital sex. Pemerintah dulu korupsi, sekarang tetap korupsi. Saudara-saudara, hakim-hakim tidak adil dulu, sekarang tetap tidak adil. Orang dulu sombong, sekarang tetap sombong. Dunia tidak pernah berubah di dalam tiga hal yang saya sebut. Dosa tidak pernah berubah. Sengsara tidak pernah berubah.
dan kematian tidak pernah berubah. Saudara-saudara, kita berada di dalam dunia bagaimana? Engkau bilang kita berada di dunia di mana saya berada. Kita berada di mana dunia dibentuk oleh saya. You are one among all the people who construct and compose this society. Engkau salah satu orang di antara begitu banyak orang, umat manusia yang membentuk masyarakat, yang membentuk negara Indonesia. Tetapi tahu tidak, seluruh umat manusia, seluruh masyarakat manusia dibentuk oleh orang berdosa, 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 berdosa. Tidak ada satu orang yang tidak berbuat dosa. Karena semua manusia sudah berdosa dan mengurangi kemuliaan dari Tuhan Allah. We are everybody who already make sure the glory of God. Kita adalah setiap orang yang telah mengurangi kemuliaan Tuhan Allah. Dunia dibentuk oleh orang berdosa. Tahu tidak negara Indonesia ada negara yang dibentuk oleh orang berdosa. Dari presiden sampai pengemis, semua berdosa. Dari gubernur sampai rakyat jelata, semua berdosa. Yang pangkat tinggi berdosa, yang pangkat rendah berdosa, yang mempunyai kekayaan luar biasa berdosa, yang miskin mengemis juga berdosa, laki-laki berdosa, perempuan berdosa, orang laki-laki adalah orang berdosa yang adalah laki-laki, orang perempuan adalah orang berdosa yang adalah perempuan, orang kaya adalah orang berdosa yang kebetulan kaya. Orang miskin adalah orang berdosa yang sementara miskin. Saudara-saudara, orang pintar adalah orang berdosa yang intelek lebih tinggi. Orang bodoh adalah orang berdosa yang masih dalam kebodohan. Saudara-saudara, tidak ada satu orang tidak berdosa. Karena kita semua berdosa, maka kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh arogan. Kita tidak boleh melawan Tuhan. Jika engkau betul-betul sadar engkau adalah orang berdosa, engkau seharusnya berlutut di hadapan Tuhan, memukul dadamu, dan engkau sedih, menangis, karena engkau akan dibuang oleh Tuhan. Jikalau kita kenal, jikalau kita tahu kita adalah orang berdosa dan kita mengetahui pula apa itu artinya dosa, sekaligus kita mengetahui apakah akibat orang yang berdosa di hadapan Tuhan, engkau pasti nangis, sedih, dan tidak berani bicara kalimat apapun sampai engkau diampuni oleh Tuhan. Saya sangat menghargai orang yang pernah mengalami kesadaran dia berdosa. Karena kejujuran, kebenaran, dan pengampunan yang sejati dari Tuhan itu menjadi pedoman untuk orang berdosa yang lain. Saya tadi mengatakan Tuhan bukan pakai malaikat yang suci untuk menjadi hamba-Nya. Tuhan memakai orang yang pernah bertobat, orang yang sudah dosa, sudah jauh dari Tuhan dan akhirnya mau bertobat untuk menjadi hamba-Nya, menjadi saksi-saksinya. Bukankah malaikat lebih besar kuasa daripada kita? Bukan malaikat lebih suci, lebih mulia daripada kita. Apalagi malaikat yang terpilih, tak pernah jatuh di dalam dosa. Tetapi Injil justru tidak diserahkan kepada malaikat-malaikat. Saudara-saudara sekalian, Tuhan bukan memakai orang suci menjadi saksinya. Tuhan bukan memakai orang seperti malaikat menjadi hamba-Nya. Tuhan memakai orang-orang yang pernah hancur hati. Orang yang pernah rendah hati. Orang yang pernah betul-betul sedih karena dosanya. Lalu bertobat. Who am I? Can be used by God? Not because you. Because God had done his work on you. Had changed you. Regenerated you. Give you new life. And new power to be his witness. Tuhan memberikan hidup yang baru. Tuhan memberikan perubahan yang baru. Tuhan memberikan satu perasaan, sifat ilahi di dalam hal moral yang baru ke dalam hatimu. Dan dia telah merubah engkau dan dia mensanggupkan engkau boleh dipakai oleh Tuhan. Saudara-saudara, saya mengingat satu kalimat, hati saya terharu. Bangunan-bangunan yang indah-indah, khususnya istana-istana dan semua bangunan yang paling-paling mahal, dipakai, dipilih
bahan batu-batu yang paling mahal untuk menjadi bahan bangunan. Tidak ada istana mau pakai batu-batu yang jelek dan murahan. Tidak ada tempat-tempat yang paling mewah pakai batu-batu yang murahan. Semua arsitek pakai bahan-bahan yang paling berharga, yang paling mahal untuk membangun bangunan yang paling mewah, paling megah, supaya paling kuat, paling mulia, paling hormat, paling dikagumi oleh orang lain. Tetapi hanya Tuhan Allah berbeda dengan semua arsitek. Dia memakai hati yang hancur untuk membangun kerajaannya. Siapakah saya? Saya adalah berdosa. Engkau adalah berdosa. Kita semua adalah orang berdosa yang di hadapan Tuhan hanya patut dilempar ke dalam neraka. Hanya patut dihukum untuk selama-lamanya. Hanya patut terbuang daripada Tuhan. Dan tidak pernah mungkin boleh kembali melihat wajah Tuhan untuk selama-lamanya. Tetapi orang seperti inilah, kalau dia sadar, kalau dia mengaku dosa, kalau dia mau menyesali perbuatan yang salah, dan dia mau kembali minta pertolongan Tuhan, maka Tuhan berkata, I'm going to use you to be my servant. Anak terhilang memang jahat. Dia mengambil segala sesuatu yang dikirakan seharusnya jatuh ke dalam kepemilikan dia. Lalu mengfoya-foyakan, menghambur-hamburkan, membuang segala sesuatu, berbuat dosa. Tetapi saudara-saudara, akhirnya dia kembali kepada Tuhan. Apakah dia sendiri sanggup kembali kepada Tuhan? Tidak. Apakah dia sendiri bisa berubah? Tidak. Saya percaya cinta kasih ayah yang pada waktu dia pergi mungkin melinang-linangkan air mata, mungkin memesan, kapan engkau perlu saya, kembalilah kepadaku. Cinta kasih dari ayah yang sangat menyentuh hatinya, membuat dia sadar pada waktu dia berada di tengah-tengah babi. Bukankah ayahku mempunyai kekayaan yang cukup, ladang yang sangat subur, panen yang banyak, uang yang cukup, mempunyai hamba-hamba yang berlimpah-limpah. Mengapa saya harus berada di sini mengharapkan makanan dari babi pun saya tidak mendapat bagian. Saya mau pulang. Saya sekarang pulang. Saya harus pulang. Tadi orang yang menjadi anak Tuhan adalah now I return to my God. I return to my Jesus. Return to my Savior. Return to the Son of God who have been crucified for me, who also have been resurrected for me. Pertobatan berarti meninggalkan dosa, kembali kepada Tuhan. Kalau engkau meninggalkan dosa dan tidak kembali kepada Tuhan, bukan pertobatan. Jika engkau berada di gereja tapi tidak meninggalkan dosa, tidak meninggalkan dosa, bukan pertobatan. Sekarang ada semacam anak terhilang di luar yang belum kembali, yaitu yang belum bertobat. Tapi juga ada semacam anak terhilang yang belum keluar dari gereja. Seperti kakak daripada anak terhilang itu. Dia tetap tidak diselamatkan. Karena dia tidak pernah mengalami pertobatan. Dia tidak pernah menyesali dosa. Dia sombong. Dia anggap dia lebih baik dari orang lain. Mengapakah orang-orang Farisi tidak diselamatkan? Mengapa Yahudi dibuang oleh Tuhan? Mengapa bahasa Ibrani pun tidak lagi dipakai oleh Tuhan untuk memberikan perjanjian baru? Karena mereka sudah menjadi sombong, membanggakan keagamaan diri. Bukankah saya hari 8 sudah disunat? Bukan saya semenjak kecil masuk sinagoge, masuk rumah sembahyang. Bukan saya umur 5 mulai menghafal kitab suci. Bukankah seumur hidup berada di rumah sembahyang Tuhan. Bukankah saya setiap minggu puasa 2 kali. Bukankah saya memberikan perpuluhan. Bukankah saya lebih baik dari orang lain. Saya tidak menculik. Saya tidak berzina. Dan saya lebih baik daripada pemungkuk cukai ini. Itulah kalimat-kalimat yang keluar dari orang Farisi yang anggap diri beres. Tuhan Yesus mengatakan, pemungkuk cukai yang berdoa, oh Allah, kasihankanlah saya orang berdosa. Orang ini akan diselamatkan.
Tapi orang yang membanggakan diri karena agama, itu akan dibuang oleh Tuhan. Dia hanya berbicara kepada diri sendiri dalam hatinya. Berarti doa dia tidak diterima oleh Tuhan. Jangan kira dosamu terlalu besar, engkau tidak bisa diselamatkan. Dan jangan kira engkau sudah berjasa besar di gereja, engkau pasti masuk ke dalam surga. Saudara-saudara, John Wesley pernah berkata, setelah engkau mati di surga, engkau akan kaget melihat tiga hal. Pertama, yang engkau kira pasti masuk ke surga, akhirnya ternyata tidak ketemu di situ. Kedua, engkau kira pasti tak masuk, akhirnya ketemu di situ. Dan paling kaget, waktu engkau ke surga, baru tahu di surga tidak ada seorang anggota daripada gereja Metodis. Dia pendiri Metodis. Kalau saudara sampai di surga, tak ada orang yang namanya anggota gereja Toraja. Bagaimana? Kalau engkau sampai di surga, kelihatan tidak ada seorang namanya anggota gereja Gemim. Bagaimana? Jangan heran, karena yang masuk surga bukan karena gereja Toraja, bukan karena gereja Gemim, bukan karena gereja Katolik, bukan karena gereja Protestan, bukan karena gereja Karismatik, tapi karena ditebus oleh darah Yesus Kristus. Amin. Oh saudara-saudara, jangan membanggakan agama. Paulus berkata, aku hari ke-8 sudah disunat, aku dari kecil menjalankan Taurat. Aku adalah orang yang melayani Allah. Aku melayani Allah nenek moyangku. Oh Tuhan, Adonai, my Lord, my God, I'm serving you. Bagaimana caranya melayani Tuhan? Yaitu menganiaya orang Kristen. Banyak orang beragama sambil pintar membunuh. Hari ini di seluruh dunia orang paling berani membunuh adalah orang yang membunuh demi nama Allah. Hari ini orang yang paling berani membakar, membunuh, berbuat dosa yang berkorupsi adalah orang beragama. Agama menjadi topeng untuk menutupi segala kesalahan-kesalahan. Agama menjadi tudung untuk menutupi-tutupi segala dosa, kejahatanmu. Engkau harus bertobat. Jika engkau tidak bertobat, murka Allah akan turun kepada engkau. Di dalam sekejap mata, engkau akan dilenyapkan dari bumi. Dan setelah mati, engkau dilempar ke dalam neraka untuk selama-lamanya. Tetapi saudara-saudara, saya mau tanya pertanyaan selanjutnya. Mungkinkah manusia bertobat sendiri? Tidak bisa. Seperti anak terhilang tidak mungkin kembali kecuali mengingat cinta kasih bapaknya. Ayahku mengasihi aku. Ayahku sebelum aku pergi, dia mengharapkan aku pulang. Sekarang saya berpulang melihat karena his love attracts me to return to his bosom. Cinta dia yang menarik saya kembali kepada pangkuannya. Tetapi saudara-saudara, mendadak anak ini hilang. Orang Kristen yang baik bisa hilang? Bisa. Majelis bisa hilang? Bisa. Pendeta bisa berzina? Bisa. Uskup bisa menyeleweng? Bisa. Siapa yang tidak bisa berdosa? Dari paus, dari pengemis, tidak ada satu orang tidak bisa berdosa. Cinta kasih yang abadi, cinta yang dari Tuhan, itu yang bikin kita bertobat. Cinta itu cinta dari Tuhan Allah. Cinta itu cinta dari manusia. Tidak. Itu cinta dari Sang Pencipta langit dan bumi. Cinta daripada Kristus yang mati di atas kayu salib, yang terpaku di atas Golgota, yang mengalirkan darah, yang menjadi korban untuk mengganti engkau dan saya. Sebelum Kristus mati, 3 tahun sebelum itu, Yohanes Pembaptis telah berkata, lihatlah domba Allah yang menghapus dosa seluruh dunia. Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Saudara-saudara, yang bisa membawa kita pertobatan bukan manusia, bukan pendeta, bukan Stephen Tong, bukan James Long, bukan Billy Graham. Yang bisa membawa kita kembali kepada Tuhan Allah hanyalah cinta kasih Allah yang sejati. The love of God is forever. The love of God is unchanged. Unchanged forever and ever. Saudara-saudara,
di aspek negatif, dosa tidak berubah. Dan dosa akan menggerogoti kamu, dosa akan melukai kamu, dosa akan menghancurkan kamu, dosa akan membinasakan kamu. Kuasa dosa tidak berubah. Kalau demikian, bukankah berarti kita tidak ada pengharapan? We have no hope because the power of sin is no change. Because no change, never change. We have no hope. Tapi saya berkata kepada saudara, cinta kasih Allah adalah cinta kasih yang tidak berubah dan mengalahkan kuasa dosa yang tidak berubah. Amin. Karena cinta kasih Allah, cinta yang tidak berubah, maka cinta kasih Allah mau merubahkan kita. Cinta kasih Allah yang tidak berubah baru berkuasa merubah kita. Mungkinkah orang ateis menjadi Kristen? Mungkin. Mungkinkah orang beragama radikal menjadi orang Kristen? Mungkin. Mungkinkah orang yang membakar gereja menjadi orang Kristen? Mungkin. Di hadapan Allah tidak ada hal yang tidak mungkin. Saudara-saudara, di hadapan Tuhan Allah tidak ada kesulitan yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada dosa yang tidak diampuni. Tidak peduli dosamu berapa besar. Tidak peduli hati nurani berapa berat mendengar engkau. Darah Yesus akan mengampuni segala dosa. Dan cinta kasih itu yang membawa kita kembali kepada Dia. Cinta kasih Allah yang tidak berubah akan merubah dunia ini menjadi dunia yang lebih baik. Cinta kasih Allah akan memperbarui iman kita masing-masing. Cinta kasih Allah yang akan merubah Indonesia menjadi negara yang lebih takut kepada Allah. Cinta kasih Allah yang merubah anak-anakmu yang kurang ajar menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Anak-anak yang malas menjadi anak yang rajin. Anak yang suka mabuk bertobat. Orang yang suka berzina kembali kepada Tuhan. Cinta kasih Allah satu-satunya kuasa yang merubah dunia. Satu-satunya kuasa membawa kita kembali kepada Dia. Daud berkata di Mazmur 63 ayat 3, "Thy loving kindness is better than my life. Human life is the highest life among all the creatures." Hidup manusia adalah hidup yang tertinggi di atas semua makhluk yang dicipta oleh Tuhan di atas bumi ini, kecuali malaikat. Saudara-saudara, we have already obtained the highest level of life in this material world. But our life is not enough. Our life is inadequate. All the enjoyment from the material world, the richness, all joy, all happiness from the material supply is not enough. Semua kenikmatan dari materi, kesukaan dari dunia, segala sesuatu, uang, pangkat, dan kesenangan seks tidak cukup memuaskan hati kita. Kecuali cinta kasih Tuhan. Maka Raja Daud berkata, "Ya Tuhanku, cinta kasih-Mu lebih baik daripada hidupku. Thy loving kindness is better than my life will be empty, my life will be vanity." Hidupku menjadi kosong, hidupku menjadi sia-sia jika tidak diisi dengan cinta kasih dari Tuhan. Oh saudara-saudara, jangan pulang ke rumahmu malam ini dengan hati yang kosong. Jangan pulang rumahmu dengan dosa yang kau berbuat habis-habis. Jangan pulang rumahmu hari ini dengan menyimpan segala kejahatanmu di belakang topeng agama. Saya tidak peduli engkau agama Katolik, Protestan, Islam, Buddha atau Hindu. Jika engkau berdosa, engkau harus bertobat di hadapan Tuhan Allah. Mengapa harus binasa? Mengapa mau masuk ke dalam neraka? Nah, saya berkata kepada saudara, yang bisa menyelamatkan engkau dari dosa, yang bisa melepaskan engkau dari kuasa neraka, hanya satu, yaitu anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang jelma menjadi manusia. Allah menjadi daging. Dialah satu-satunya lebih daripada semua pendiri agama, satu-satunya juru selamat yang bersifat pengantara. Karena apa? Dia adalah Allah menjadi manusia. Maka Dia sekaligus Allah, sekaligus manusia. Maka Dia satu-satunya yang sanggup berdiri di tengah-tengah Allah dan manusia.
Jika Yesus adalah Allah bukan manusia, dia tidak bisa menanggung dosa di atas kayu salib. Jika Yesus hanyalah manusia bukan Allah, dia bisa mati tapi tidak bisa bangkit. Justru Yesus adalah Allah dan Yesus adalah manusia. Dalam sifat ilahi, dia mempunyai kuasa yang tidak terbatas. Dalam sifat manusia, dia punya kesanggupan dipaku di atas kayu salib. Yesus Kristus mati karena dia mempunyai tubuh manusia. Yesus bangkit karena dia mempunyai sifat ilahi. Satu-satunya di tengah-tengah Allah dan manusia, yaitu pengantara. Di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 5, there's only one God. And between God and man, there's only one mediator. Hanya satu Allah. Dan antara Allah dan manusia, hanya satu pengantara, yaitu Kristus yang sendiri pernah menjadi manusia. Saya tidak pernah mengerti. Saya kira sampai kekekalan saya juga tidak mengerti. Mengapa Tuhan mau mencintai manusia? Apa sih saya yang patut dicintai oleh Tuhan? Apa yang berada di saya yang layak dicintai oleh Tuhan? Tuhan mencintai saya hanya satu sebab. Karena dia memang adalah kasih. God love us simply one reason. Because he is love. Allah adalah kasih. Saudara-saudara, saya sangat menghormati agama-agama yang mengerti sifat ilahi. Tapi saya waktu memperbandingkan, saya lihat sedikit berbeda. Dalam kitab suci tidak mengatakan Allah ada kasih. Allah ada kasihan. Alkitab langsung mengatakan Allah itu kasih adanya. Bukan hanya rahimnya, bukan hanya rahmannya. Tapi God is love. Not God is merciful. God, not God full of love. But God is love. God, the substance of deity, is identity with the substance of love. The pure love. The eternal love. The genuine love. The unselfish love. Forever love. Allah adalah kasihnya. Allah yang sejati. Allah yang murni, cinta yang suci, cinta yang adil, cinta yang selama-lamanya, cinta yang tidak berubah, cinta yang abadi, itulah Allah. Because God is love, though so his love is a reason to love us. His love is a reason to attract us, return to him, repent before him, to surrender ourselves before the sovereignty of the loving God. Saudara-saudara, Yesus Kristus waktu dipaku di atas kayu salib, di dalam 6 jam dia mengatakan 7 kalimat. Dan 7 kalimat itu mewakili sifat ilahi yang luar biasa, yang tidak pernah diucapkan oleh pendiri agama apapun, tidak pernah diucapkan oleh nabi siapapun, tidak pernah diucapkan oleh rasul apapun, tidak pernah diucapkan oleh pendiri-pendiri dan tokoh-tokoh agama atau tokoh budaya manapun. Di dalam zaman apapun tidak pernah engkau akan mendengarkan kalimat seperti 7 kalimat dari Yesus di atas kayu salib. Dan kalimat pertama adalah, Bapa, ampunilah mereka karena apa yang mereka berbuat mereka tidak tahu. Di dalam agama lain tidak pernah ada satu agama yang menyebut Allah itu Bapa. Hanya di dalam kekristenan, di dalam Kristus, kita diberi hak menjadi anak-anak Allah. Dan Yesus menjadi kakak kita yang sulung. Dan dia berkata, Bapa, ampuni mereka karena apa yang mereka perbuat mereka tidak tahu. Sudah perhatikan, ini kalimat pertama. Kalimat terakhir adalah, Bapa, aku menyerahkan nyawaku di dalam tanganmu. Kenapa 7 kalimat ini? Kalimat pertama dimulai dengan Bapa. Kalimat ketujuh diakhiri dengan istilah Bapa. Karena dia adalah anak yang diutus untuk menjadi juru selamat dunia. Saudara-saudara. Tetapi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 4, 7. Sebut Yesus kepada Allah. Pertama, Father, forgive them.
Ketujuh, Father, I commit my life in your hand. Tapi keempat, my God, why hast thou forsaken me? Kalimat pertama adalah Bapakku. Kalimat ketujuh Bapakku. Kenapa kalimat keempat Allahku, Allahku? Saudara-saudara, karena pada saat itu dia sedang dengan sifat manusia menanggung dosa engkau dan dosa saya sehingga dibuang oleh Tuhan Allah. Kalau ditanya kenapa, Yesus menanya, ya Allahku, Allahku, mengapa meninggalkan aku? Itu tidak dijawab oleh Allah. Karena yang jawab haruslah engkau dan saya yang sudah menerima Yesus dan dosa kita ditanggung oleh dia. Why God left Christ? Why God left his own son? Because the son Jesus Christ, the only mediator, at that time, he bore the punishment for your sin and my sin. Saudara-saudara, saya tidak bisa membicarakan terlalu pintar. Karena saya mengetahui fasilitas saya kurang. Saya kurang pintar mengutarakan apa yang saya ingin bicarakan, saudara. Di luar Kristus tidak ada keselamatan. Di luar salib tidak ada cara keselamatan. Di luar darah Yesus Kristus tidak ada pengampunan dosa. Satu-satunya yang membawa kita kembali kepada Tuhan, Yesus Kristus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, nah akulah hidup, tanpa melewati aku, tidak ada seorang pun yang kembali kepada Bapa. Maukah malam ini saya berkata kepada saudara, dosa tidak berubah, dan kita semua orang berdosa. Tetapi orang berdosa boleh kembali kepada Tuhan. Bukan karena kita layak. Bukan karena kita baik. Bukan karena kita berjasa. Karena cinta Tuhan menyelamatkan kita dengan mempersiapkan Yesus Kristus. Kita boleh kembali kepada Tuhan. Karena cinta Tuhan menunggu kita bertobat kembali kepada dia. Kita boleh kembali kepada Tuhan. Karena Yesus Kristus sudah mati di atas kayu salib mengganti kita. Itu sebab hari ini, jikalau kita sungguh-sungguh membuka hati, minta Tuhan Yesus masuk, mengampuni dosa kita, dan bertobat, jangan binasa, maka hidup engkau pasti diperbarui oleh Tuhan. Maukah engkau hari ini kembali kepada Tuhan? Maukah engkau bertobat? Maukah engkau diperbarui? Saudara-saudara, jawab kepada saya. Maukah saudara? Sekarang saya memberikan kesempatan satu kali lagi. Barang siapa yang mengatakan saya sudah lebih jelas. Saya betul-betul setelah dengan firman lebih jelas mengerti kehendak Tuhan. Maka saya minta saudara yang mau bertobat. Minta pengampunan Tuhan. Sekarang berdiri di tempat. Berdiri. Yang mau bertobat di hadapan Tuhan berdiri. Siapa saja. Minta Tuhan mengampuni. Malam ini engkau telah mendengarkan kesaksian yang indah. Engkau telah mendengarkan khotbah yang penting. Jangan bawa dosamu pulang. Malam ini mengaku dengan tuntas dan minta Tuhan memberkati kita masing-masing. Saudara-saudara, kita berdoa bersama-sama. Semua tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena cinta kasih-Mu yang ajaib. Engkau telah membawa kami datang kepada pertobatan. Kami berterima kasih. Kami telah mendengarkan kesaksian yang dikerjakan oleh Tuhan sendiri. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang tercantum di dalam kitab suci. Kiranya Engkau menjamah hati kami masing-masing. Ancurkan kuasa iblis. Usir dia keluar daripada hidup kami. Dan jadikan kami orang yang sungguh-sungguh bertobat. Sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Kami bersyukur. Kami berterima kasih. Kami menaikkan doa ini. Hanya dalam nama Yesus Kristus. Penebus dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin.